Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Inilah perjalanan Ayu Ting Ting hari ini yang akan off air di salah satu tempat terbaik di Indonesia bersama dengan Erik Halamin, Keishara, dan juga Nurul Ragi Rustami. Dan ada yang menjadi pusat perhatian di mana di sini outfit Ayu Ting Ting yang ia kenakan pagi hari ini kece dan pastinya luar biasa. Digadang-gadang Ayu Ting Ting memakai baju dada juga upluk kepala hampir mirip dengan Jennie Blackpink. Wow, kolaborasi yang sangat luar biasa. Ayu dan juga tim sudah menuju Balikpapan dan menurut informasi Ayu sudah mendarat di Balikpapan. Bagi sahabat dan juga masyarakat Balikpapan yang ingin melihat Ayu secara langsung, jangan lupa malam hari ini pukul 7.00 waktu Indonesia Barat ya, dan akan dihadiri oleh penyanyi-penyanyi Indonesia lain yang pastinya beken. Dan juga ternama salah satunya ada Starla, pemirsa, penyanyi dangdut yang sudah tidak dilakukan lagi. Bagi sahabat yang ada di Stadion Tenis Indoor Balikpapan, Ayu merapat ya. Bagi sahabat semua juga yang ingin membeli tiket online-nya ada di Megatik, offline-nya juga bisa menghubungi nomor yang tertera di papan pengumuman. Kita sambut meriah kedatangan Ayu Ting Ting hari ini. Informasi selanjutnya, status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya hari ini beberapa menit yang lalu dan langsung diserbu oleh para fansnya nih. Ada 26.774 orang yang menyukai status terbaru dari Ayu Ting Ting. Dan di mana di sini banyak sekali komentar berdatangan, salah satunya dari Jamis Korsel 2 jam yang lalu dan langsung diberi notik love nih oleh Ayu Ting Ting. Penasaran kan siapa Jamis Korsel tersebut dan langsung diberikan notik love? Wah, Mimin akan memberikan informasinya nih untuk sahabat semua di rumah. Selain Jamis Korsel, di sini juga ada Ayu Ting Ting K-popers memberikan love yang sangat banyak untuk Ayu Ting Ting. Fitri Wahyu 04, semangat offernya, love you Ayu, semangat lancar sukses offernya Jenny Depok, sukses dan lancar terus teh off airnya. Tulis Win Aitin 92 37 menit yang lalu. Ian Syah 26 1 jam yang lalu, semangat dan sukses buat off airnya teh Ayu. Kemudian juga dari Lovely Feby, ya Allah idola gue itu kaki ama badan bening banget. Ayu cantik, Ayu hebat, Ayu terbaik, kira-kira dapat cepek enggak nih ya, katanya ngasih pujian sama Ayu Ting Ting. Hahaha, ada-ada aja nih ya para sahabat. Dari Ella, welcome to Balikpapan Ayu Ting Ting, semoga sukses selalu. Informasi selanjutnya juga di sini datang dari Boy William, di mana di sini Boy sedang menunjukkan bukti chatnya bersama dengan Ayu Ting Ting kepada salah satu wartawan. Dan di mana di sana wartawan menanyakan intennya kedekatan Ayu dan juga Boy dan langsung dijawab nih oleh Boy William. Dan Boy di sini menunjukkan bahwa dia dan Ayu sering banget nih ya komunikasi dan memberikan contoh dan juga chatnya bersama dengan Ayu Ting Ting. Dan langsung dikomentari nih oleh salah satu sahabat, salah satunya ada Ayu Ting Ting K-popers. Gue udah bilang dia belum dewasa betul, selalu saja kecolongan. Gue nggak benci sama dia, ya, tapi kecewa aja sih. Di sini ada beberapa sahabat Ayu Ting Ting yang merasa kurang seide dengan cara Boy William, di mana di sini Boy menunjukkan beberapa chatnya kepada wartawan. Karena itu adalah chat pribadi yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada siapapun, apalagi wartawan. Bagaimana menurut para sahabat di rumah, apakah wajar saja jika kebahagiaan dibagikan kepada orang lain, terutama para wartawan, sehingga kita semua dapat mengetahuinya atau sebaliknya? Itulah raut wajah bahagia dari Boy William yang menunjukkan kebahagiaannya bisa berbincang dan juga bisa bersama dengan Ayu Ting Ting.
Informasi selanjutnya di sini juga ada story dari Ayu Ting Ting yang ingin sajikan untuk sahabat semua di rumah dari story Instagram Ayu Ting Ting tentunya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga tayangan yang Mimin hadirkan menghibur. Selamat weekend untuk sahabat semua di rumah, dan jangan lupa nanti malam ada Ayu Ting Ting di Balikpapan yang pastinya meriah luar biasa. Untuk warga Balikpapan, semangat, ada Neng Ayu nih di sana, yuk nonton yuk. Oke sahabat semua, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Times like all you want to do is run.